ketua umum pidato, Rais Am pidato, ketir-ketir. Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku niat begitu nyebut pilpres saya terus keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu Nyai Sinta Nuriyah, Mustasar PBNU dan segenap mustasar yang lain yang saya muliakan, Kyai Haji Miftahul Ahyad, Rais Am dan segenap Rais PBNU, Rais wilayah-wilayah dan cabang-cabang yang saya hormati, Saudara Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU dan segenap ketua-ketua dan pengurus yang lain. Saudara Ustadz Saifullah Yusuf. Sekjen dan segenap sekretaris-sekretaris. Kalau Kiai keduren ya Ustadz lah gitu. Para tamu-tamu undangan dan teristimewa para pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Al Munawir dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al Munawir, hadirin hadirat yang saya hormati, meskipun PBNU sudah bicara soal peradaban dunia, tapi kelakuannya masih enggak bisa disembunyikan. Acara ini tidak ada, di dalam random tidak ada. Itu kelakuan khas unonya NU. Jadi dulu memang dari sejak Gus Dur sebagai pembaharu Nahdlatul Ulama itu sudah ada pembicaraan dari dua kelompok pecinta NU ini, mana yang mau didahulukan, diprioritaskan. Ketika kelompok pecinta NU nanti menguasai PBNU, satu pihak ini wawasannya harus diluaskan seluas-luasnya. Itu di situ banyak sekali pengikutnya. Dan satu pihak diprioritaskan menata diri. Saya dimasuk yang itu, menata diri. Tapi kalah banyak, jadi kita orang NU itu meskipun tidak keluar-keluar, demokratis. Jadi suara yang terbanyak yang dipakai. Maka NU ketika itu lalu wawasannya luar biasa. Karena pimpinannya juga mempunyai keluasan pemikiran yang luar biasa, yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Allah yarham Gus Dur. Sampai sekarang ini masih ada itu. Antara noto awak, hembek meluaskan wawasan. Peradaban ini bagian dari peluasan wawasan. Noto awak ini entah mana ini yang saya lihat. Jadi, ono acara kok ujuk-ujuk. Ini kan, ini padha karo ning MWC.
kebetulan itu hanya NU, satu organisasi yang gampang mocok-mocok ya. Jadi ada perhelatan NU, ada pengajian NU, majelis NU, kiainya tidak datang, mubaliknya tidak datang, tidak masalah. Itu NU. Karena apa? Semua orang bisa jadi ustadz, bisa menjadi mubalik. Jadi misalnya ini tadi kok Kiai Yahya dan Kiai Yahya tidak datang, ada Saifullah Yusuf, ada. Dan bisa bicara, mungkin lebih berkobar-kobar dari ketua umum. Jadi apa namanya, saya tadi sudah ketir-ketir, ya bahasa Indonesia ini ketir-ketir apa? Ya, ketir-ketir ini. Saya ketika ketua umum pidato, Rais Am pidato, ketir-ketir. Jangan-jangan kalau nyinggung pilpres. Aku niat begitu nyebut pilpres, saya terus keluar. Gitu. Soalnya itu bukan urusannya NU itu. Itu bukan urusannya NU. Urusannya NU itu memperbaiki kinerja, memenangkan Indonesia. Bukan memenangkan capres. Sudah kita doa saja, doakan. Mohon maaf saya terlalu menyadari jabatan saya sebagai mustasyar. Jadi kepengen memberikan masyhurah terus saja. Karena itu kita doa sajalah. Mudah-mudahan Allah merahmati Indonesia, Allah merahmati Nahdlatul Ulama, Allah merahmati warga Nahdlatul Ulama, Allah merahmati bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu, ya rabbana lakal syukru, ya rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absar sa'ir hadiyaiha wa kutil arwah wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin, salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, ajzi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ahlu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afad, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna bi awsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril fatihatil mu'azzamah wa syabil masan min al-Qur'an. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la aiban ila satarta wa la makruban ila nafasta wa la mawidun ila syafaita wa la dayna ila qadaita wala jahilan illa alamta wala dhalan illa hadaita wala musiran illa yasarta wala fakiran illa agnaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la taridhan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma waffiq warham, Allahumma barik li jamiatin hadratil ulama, Allahumma barik li jamiatin hadratil ulama. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah Indonesia dan bangsa Indonesia, rahmatilah Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama. Ya Allah ya Rabbal Alamin, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi,
Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan bukan orang-orang yang Engkau kutuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqamah. Allahumma arzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubbak wa hubba ma yuhibbuka wa tuhib wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hubba ma yuhibbu wa yuhibbu wa ma yuqarribuna ila dzalika minal qawli wal fi'li wal amali ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Sayyidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.